Hai sobat kreatif, video kali ini kita akan membuat turbin air dari generator atau alternator mobil sobat kreatif. Seperti request daripada teman-teman kita atau bapak daripada Diki untuk membuat daripada ini. Terima kasih kepada Pak Diki telah memberikan investasi dana untuk membeli alternator untuk melanjutkan eksperimen daripada turbin air. Yang pencinta dari Pri Energy, jangan lupa untuk like, subscribe, and share-nya. Oke, mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, sekarang kita pengecekan daripada generator ini apakah benar-benar hidup atau enggak. Di sini di dalam isi daripada alternator ini sudah kita kasih magnet sobat kreatif untuk mempersingkat video. Kita melakukan pengecekan saja sobat kreatif. Ini sebelum diputar, belum berputar sobat kreatif, kita lihat berapa tegangan yang keluar daripada kumparan dan magnet saja sobat kreatif. Dalam pembuatan video ini banyak sekali orang yang merequest sobat kreatif, dan mendukung apakah bisa atau tidak sobat kreatif. Ini sangat-sangat real sobat kreatif. Coba kita lihat. ...37,4 sobat kreatif. Ini belum diputar sobat kreatif. Lihat. Sangat nyata sobat kreatif. Nanti kita diaplikasikan di turbin seperti video-video sebelumnya. Kita bereksperimen daripada alternator ini sobat kreatif. Sebab alternator atau dinamo ini sobat kreatif adalah bahan dari pokok daripada turbin sobat kreatif. Oke, mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, turbinnya sudah selesai. Kita rancang seperti ini. Di sini kita menggunakan konverter sobat kreatif untuk mengubah daya DC menjadi AC sobat kreatif. Karena alternator mobil ini sobat kreatif, dia menggunakan daya DC sobat kreatif. Kita ubah menjadi AC. Oke, di sini kita menggunakan lampu AC sobat kreatif. Ini kita menggunakan konverter 220 volt sobat kreatif. Beginilah aplikasinya sobat kreatif. Mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, kita lihat daripada turbin ini dengan eksperimen dengan menggunakan konverter sobat kreatif. Kita bisa juga mengecas HP. Kita bisa mengaplikasikan untuk di kebun sobat kreatif. Kita lihat lampunya, kita hidupkan dulu. Hidup.
Kita cas handphone Sobat Kreatif. Lihat tanda panahnya Sobat Kreatif. Memang benar-benar hidup Sobat Kreatif. Oke Sobat Kreatif, oke Sobat Kreatif, kita lihat. Oke Sobat Kreatif, kita lihat seperti ini turbinnya Sobat Kreatif dan putarannya cukup kencang Sobat Kreatif. Di dalamnya lihat Sobat Kreatif. Oke, itulah aplikasi dari pembuatan turbin. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Kemudian diri, see you.